Mari kita membuat bakso ayam. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 100 gram daging ayam yang digiling, 3 sendok makan tepung tapioka, bawang putih, merica, garam, daun bawang yang dipotong halus, 1 butir putih telur. Pertama, haluskan bumbu, bawang putih, merica, dan garam. Setelah bumbu halus, campur semua bahan. Tepung tapioka, campur sampai merata. Masukkan putih telur. Campur lagi sampai merata. Kemudian masukkan daun bawang. Campur lagi sampai setelah adonan tercampur rata, panaskan air bentuk bulat-bulat dengan menggunakan sendok seperti ini. Masukkan ke dalam air mendidih. Setelah matang, angkat bakso ayam, tiriskan. Ayam siap dihidangkan, bisa untuk campuran sayur sop atau bakso ayam.